Tapi itu cerita ya. Kebaikan manusia nanti dibangkitkan kepada masyarakat memang tidak berpakaian. Nah, kain dalam pun tak ada. Baju dalam pun tak ada. Tak ada, semua tak ada. Nah, saya pun sumpah itu. Na'udzubillah min. Pokok dibangkitkan dengan telepon pun jadilah. Dibangkitkan dengan pakaian ihram pun jadilah. Baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kosak sebelah. Dalam riwayat lain, fi riwayatin anahu yashhadu lahu kullu rabbin wa yabis. Disaksikan baginya untuk pemuasan itu setiap yang basah dan yang kering. Ha, saya sebut ikan pun jadi saksi. Sotong pun jadi saksi. Ikan paus pun jadi saksi. Semua-semua haiwan di dalam air yang menjadi yang mendengar azan, mereka akan jadi saksi untuk muazzin itu di padang mahsyar. Yang basah, yang kering bersumpah. Gorela azan, gorela aku dah dengar azan pun dia menjadi saksi untuk kita. Beruk nak, pun jadi saksi juga untuk muazzin itu. Maka dia dengar. Itu bila dia dengar, bila dia dengar azan, excited. Dia tunjuk tu dekat menara tu. Azan. Dan sekat pandai. Dia dengar. Tak cari bila buruk sini. Bila buruk bawa kan bila azan tu apa nasi. Kalau dia bilang tu dia mana dia tahu tu azan. Tu cerita dia. Kalau nak bila buruk lah. Kalau nak bila buruk. Buat apa ustaz? Saya kan bukan boleh ada buku kelapa pun nak berlebu. Umpamanya, contohnya, semua yang mendengar azan, laungan azan akan jadi saksi untuk Bilal ataupun Muazzin itu di padang mahsyar. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, sesungguhnya azan itu punya kelebihan yang sesungguhnya tidak diketahui melainkan Allah SWT. Terdapat dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i wa safil awal, thumma lam yajidu illa ayastahimu lastahamu alaih." Sekiranya manusia mengetahui, manusia itu apa-apa yang ada di dalam nida', di dalam azan dan juga saf pertama. Maksud dia gini kan, kalaulah manusia itu mengetahui, kalaulah manusia itu mengetahui kelebihan azan, kelebihan jadi muazzin, jadi kita tak dapatlah kelebihan mendengar azan tu boleh dapat, tapi kelebihan jadi muazzin tu kita tak dapat. Wasafil awal dan saf pertama, ayat ini kita boleh dapat. Jadi akak-akak bila sembahyang nanti berebut cari saf belakang, jangan jadi saf depan, saf belakang. Sebab kata Nabi SAW, sebaik-baik saf bagi kaum Hawa ialah saf di belakang. Sebaik-baik saf bagi kaum Adam, kaum Muslimin ialah saf di hadapan. Jadi akak-akak terus main raya, cari saf belakang. Kalau boleh, rapat ke pintu. Rapat ke pintu masjid. Yang bisa cari saf depan, bagilah. Orang tak tahu, dia nak saf apa lagi. Saf depan, bagilah dia tak apa. Kita cari saf yang paling belakang sekali. Bagi suami kita, suruh dia, abang pergi depan bang. Abang pergi depan. Abang tutup tua untuk sidang, abang kena duduk depan. Sembahyang depan. Tak, ya, abang kita cari celah tiang. Senang nak tidur. Dan masa khutbah raya kan senang tidur. Dah habis dah? Habis. Ya. So, cari soft di harapan. Kita pula cari soft yang paling belakang sekali. Kalaulah manusia itu tahu kelebihan azan, kelebihan muazzin dan kelebihan sembahyang di saf pertama, sembahyang jemaah. Thumma lam yajidu. Kemudian mereka tidak akan mendapatinya. Illa ayastahimu. Melainkan dengan mencabut undi. Lat lali lat lali tamplum. Buat undi tu. Dan ini Bilal buat. Kita bakor. Lama-lama dia macam ni lah. Kita bakor je. Kan? Ada macam ni. Mesti lecah kan? Cakap-cakap. Dah tampar pun katnya. Bang! Lembut je kan? Akak-akak pun macam tu. Nak bagi suami tu obat. Kita bakor ya bang. Kita bakor ya bang. Ya bang. Ya bang. Tak marah lah kan? Tak lembut kan? Jangan. Kita bakar ya bang. Kita bakar ya bang.
suami pun dijemput. Jadi kemudian manusia itu mengetahui, mendapati tak ada cara lain nak dapatkan kelebihan-kelebihan ini melainkan dengan mencabut undi. One, two, juice. One, two, soap. Kita burung dia batu. Batu menang. Saya tak boleh. Kena ubah peraturan ni. Batu kalah, burung menang. Macam mana boleh burung boleh menang, kan? Batu kalau tak ada orang lempar, tak kena. Batu kalau tak ada orang lempar, duduk kat bawah. Duduk kat tanah. Burung, dia boleh terbang. Terbanglah burung, terbang. Terbang tinggi, tinggi. Ya. Burung ni boleh terbang. Kalau kita elastik tu kau kena ke burung, itu pun kalau kena tu tak kena. Tak kena punya. Jadi ubah peraturan kan. Dia orang tu stop. Batu kalah. Tapi kalau dengan air, memanglah air menang, batu kah kalah. Ya. Jadi sampai macam tu sekali. Lastamu alaih. Mesti mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Jadi agak-agak carilah saf pertama. Walaupun terpaksa, terpaksa ni mengundi, mengundi lah kan. Melah. Watu sub. Satu sub. So, tiga tepi yang nak buat terserah pula. Nanti yang jemaah tengok, apa pun lah orang perempuan baru tusung pula. Dia dah masjid. Orang semua nak ke belakang. Orang semua nak ke belakang. Semua tusung belakang kan. Sampai macam itu perumpamaan yang Nabi bagi. Maksud, kalau manusia tahu, masalah ni manusia tak tahu. Suami kita tiga kali Johan berturut-turut karaoke. Tak nak nama hantar dah. Manusia hantar nama suami kita. Calon Bilal, suami kita telefon pihak agama tu. Assalamualaikum. Salam. Ini pihak agama ya? Ya. Saya nak tanya sikit. Saya ni daripada Taman Sri Bido. Saya dipahamkan nama saya dah masuk sebagai calon Bilal. Ya, saya cek boleh. Nama cik siapa? Muhammad. Muhammad Rafi bin Masi. Saya minta tolong potong dia nama saya. Saya nak take diri. Suami kita nak take diri daripada jadi Bilal. Dia kata suami kita. Tu. Ustaz kita pun tak kira. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Itu suami kita tu. Ustaz kita tu. Ustaz mana kau Ustaz? Ustaz tu Ustaz Asmawi Ani tu. Yang Ustaz Asmawi Ani tu yang tak kat puja-puja dulu masa tahun 2005 dulu. AF dulu tu. Kan. Aduhai Saleha tu. Aduh Saleha tu. Calon Bilal. Calon Bilal Masjid Negeri Johor. Masjid Negeri bukan masjid kampung. Tarik diri. Jadi artis. Nak kata apa? Tak tahu. Cuba kalau tunjuk hadis dia. Hanya. Jangan tunjuk sekarang. Dah pun terlambat. Sayang semuanya. Sudah terlambat. Masa dia mula-mula nak masuk tu tunjuk hadis dia. Sekarang kamu nak mana? Kamu nak jadi Bilal ke kamu nak jadi artis? Jadi artis memang kaya, duit besar, kereta besar, rumah besar, bini yang tak besar. Bini nak shopping kecil boleh. Kan? Dunia memang dapat, tapi akhirat belum kan? Tapi kalau jadi Bilal, belum tentu dunia dapat, tetapi akhirat confirm dapat. Kenapa saya kata akhirat kau pun dapat? Nanti kita akan tengok dalam hadis-hadis yang berikut. Kita akan tengok. Apa buktinya Bilal ni di akhirat, di dunia memang anak kita kahwin dengan Tok Bilal sampai pencin buat duit. Sampai pencin buat duit. Anak, sampai kita bercakap, kalaulah anak aku kahwin dengan CEO itu, Siman CEO tu, Cik Razman CEO tu, bahagia anak aku. Dapat merasa aku pakai mus. Dapat merasa duduk di KL, Bukit Damansara, Bangnu. Ini kahwin dengan Ustaz Azmi. Sampai pencin anak aku buat kuih. Kuih selimuka, tepung talam, onde-onde, popia, karipap, kuih keria, kuih donat. Sampai pencin buat kuih. Besarkan anak. Gaji Ustaz Azmi jadi bilal, tak besar mana pun. Memang dunia belum tentu lagi berbahagia. Tetapi akhirat dah tentu duduk dalam syurga. Bukti dia, nanti kita akan tengok. To be continued.
Belum lagi, ada lagi sikit. To be continued next episode. Next episode nanti kita akan tengok apa bukti Tok Bilal kalau betul cara dia, dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi akak-akak, kalau kata esok-esok lah, dia minum dah minum dah tu, pekerja-kerja dia apa, bilai masjid. Terima saja. Walaupun untuk mesti kedua, terima je kan. Yang penting anak kita bahagia di akhirat. Kalau kata Ustaz ni minang pun terima aja. Bahagia di akhirat. Di dunia benda tu bahagia tak apa. Sebab kita nak wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu yang kekal buat selama-lamanya. Dunia ni tak kemanakan. Dunia ni pinjaman semuanya untuk kita. Betul tak kak? Baru meh, pinjaman. Kalau taklah bagi pinjam tu. Kalau taklah nak ambil balik, kalau taklah kirimkan perompak untuk ambil semua, habis licin licau kata orang sembilan, apa nak? Dulu kat sini bersandar suruh derma pada masjid. Kalau tak semua gelang pun satu dua gelang derma tu masjid. Senang masjid boleh bayar Ustaz Azmi sekali mengajar RM500. Tapi kita tak nak bagi. Rompak datang, hidup datang, habis dia buat lari. Itulah ketika dan masanya Allah Ta'ala ambil balik harta kita. Tapi di akhirat hidup tak ada lah. Rompak tak ada lah. Kita boleh pakai bangkemas sampai sini.